Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, ini sudah kedatangan tamu nih. Nah, siapa ya ini? Ini adalah Kak Sheryl, pemenang lomba juara 1 Junior Robotic Olympiad. Hello, my name is Sheryl Dintamujatmiko. I am from 2P Alkozini. Oke, wow, dari kelas 2B. Dengan siapa kakak membuat proyek tersebut? Sama mama sama abi. Oh, sama mama sama abi. Ada kendala nggak kira-kira ketika membuat proyek tersebut? Ada. Apa kendalanya, kak, boleh diceritakan ke teman-teman yang lain? Kan di gamenya kan ada kayak kuisnya kan, itu kadang-kadang temennya tuh sering mati sendiri, terus nggak bisa jalan. Terus yang di game yang kedua itu yang the devilnya tuh kalau kena batas warna hijau tuh dia masih nembus gitu. Oh, tapi sudah bisa terselesaikan ya? Sudah. Lah, caranya kakak supaya bisa proyeknya itu bisa benar, gimana caranya? Tanya bunda, tanya ayah, atau gimana? Ya, tanya sama mama, sama abi, sama terus kalau gak ada yang bisa jawab ya cari sendiri. Oh, cari sendiri. Cari di mana, kak? Cari di YouTube biasanya. Oh, cari di YouTube. Wow, good job Kak Sheryl, jadi bisa menambah pengetahuan kita ya. Oke. Mungkin sekarang kita ke Bunda dulu. Bunda, kira-kira boleh diceritakan pun bagaimana sih strateginya? Ini kan Kak Sheryl selalu dapat yang terbaik. Alhamdulillah. Mungkin bisa diceritakan pun strateginya gimana sih untuk Ananda ini bisa sampai sekarang ini seperti ini. Sebenarnya strategi khususnya sih nggak terlalu ada ya, karena memang kemauannya anaknya sendiri. Dari kelas 1 sampai sekarang kelas 2 itu motivasinya kalau ikut lomba memang dia selalu ngejar, dan selalu ngejarnya mindsetnya juara 1. entah lomba apapun kejarnya juara 1 dulu. Nah, ini sekedar tips aja. Juara itu saat menentukan itu mindsetnya dulu. Kalau kita mindsetnya sudah dari niat, wah, aku mau ikut lomba ini, biasanya harus juara 1 dulu. Kak Sheryl, Bunda sudah mampir di Mutiara Podcast ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Video, Bunda. Assalamualaikum, Kak Iyo. Waalaikumsalam. How are you today? Alhamdulillah. Always better and better. Kak Iyo, can you introduce yourself? What is your feeling after get the trophy? Happy. Happy? How long you study scratch at home? How many days? How long? One cara. Three days, okay. With whom you study scratch at home? Mom. Oh, with mom. Gimana kali kalian berlatih lebih di aja lebih di kasih ini lebih banyak ini kalau secara materi adik ini lebih banyak yang YouTube-nya dia bikin atau dia sendiri yang di YouTube, karena saya nggak berapa tahun juga kan, jadi saya tetap belajar sama dia, sama yang YouTube juga gitu. Jadi idenya dari YouTube ya, Kak Iyo? Ya, tapi dari berpikir. Oh, dari berpikir. Thank you ya, Kak Iyo. Congratulations. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Kak Inati. How are you today? Alhamdulillah, always better and better. Kak Inati, can you introduce yourself? Berapa lama belajarnya kemarin? 2 days with whom? Dengan siapa? With my mother. Okay. Ayah, bagaimana strateginya menemani kakak ketika berlatih, ayah? Kemarin
konsepnya, namanya sama saya. Untuk scratch-nya nanti sendiri. Oh, Kak Kinanti. Oke, thank you ya Kak Kinanti. Congratulations. Assalamualaikum. Ya, suaranya ya. Assalamualaikum, Kak Alia. Waalaikumsalam. Can you introduce yourself? How do you feel after get the trophy? Are you happy? Yes. Oh, yes. With whom you study scratch at home? With my father. Oh, with my father. Okay. How long you practice scratch? 4 days. Berapa lama? 4 days? 4 days. Masya Allah. Okay. Bagaimana Bunda strateginya menemani kakak berlatih? Sebenarnya strateginya karena kakak sebenarnya kalau untuk praktek sudah bisa ya, Bunda. Cuman kita tinggal mengarahkan logiknya aja. Logik thinkingnya ini benar apa enggak? Tapi kalau misalnya untuk memainkan, membuat coding-codingnya, kakak sudah paham. Tinggal mengarahkan logiknya, logical thinkingnya aja. Thank you Kak Alia, congratulations ya. Makasih. Ya, Assalamualaikum. Kenal pada Bunda. Waalaikumsalam, Ustazah. Can you introduce yourself? Perkenalkan diri. My name is the trophy. Are you happy? Happy. With whom you study? Study project scratch. Dengan siapa belajar? Mother? Yes. Bunda, berapa lama kakak berlatih di rumah? Kalau scratchnya ya mulai diajarnya memang biasa berlatih. Tapi kalau bikin scratchnya kemarin sudah ganti. Strateginya gimana Bun menemani kakak berlatih? Strateginya? Saya yang penting menemani aja ya Bu. Soalnya kan saya juga gak seberapa paham dengan strategi ini. Jadi saya cuma kasih motivasi itu aja. Oh, thank you Kak Naura. Congratulations. Ya, welcome Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum Kak Adi. Can you introduce yourself? Yes. My name. Hello. Tabit, how is your feeling after get the trophy? Happy. Happy? Yes. With whom Tabit study scratch at home? With whom? Dengan siapa belajarnya? Oh, sama mama. Oke. Okay. How long you study scratch at home? Berapa lama belajarnya? 2 days? Oke. Okay. Bunda, bagaimana strateginya Bunda menemani kakak berlatih? Strateginya tak suruh kerjakan ini